Okay, bosku. Dari kemarin tuh aku tuh sibuk banget, schedule lumayan padet. Saking padetnya nih bosku, aku sampai karena tuh ngerasa bersalah gitu sama anak-anak ya kan. Jadi nggak ada waktu sama anak-anak. Kebetulan hari ini tuh aku lumayan free. Sore ini udah free sampai malam. Jadi aku pengen quality time sama anak-anak. Aku panggil kayaknya di luar tadi. Kak, adek mana? Oh ya Allah, lagi main berdua. Biasanya suka nggak akur nih kalau main berdua rebutan nih, akur banget, masya Allah, mama seneng deh kalau kayak gini. Itu kan minta nyun, kak, adek nyun, tuh. Ini kayak gini nih, lihat deh Keanu Kenzo tuh lagi aktif-aktifnya banget. Keanu Kenzo tuh lagi suka pakai baju-baju Spider-Man, Batman, Superman, kayak gitu. Nah, ini dua-duanya pada aktif bosku, saking aktifnya. Itu aku gak worry lagi nih bosku, soalnya Kenzo tuh kan udah pakai popok celana Sweetie Silver Pants Soft Cloth Cushion. Jadi aku gak perlu khawatir lagi. Nah, terus dari gitu mereka tuh bisa bergerak dan gak takut bakal iritasi. Karena ada bantalan awan lembut di seluruh sisi tuh bosku. Aduh, astagfirullah tuh ngejeduk kan. Allah. Kak, ya gak apa-apa, usah ya. Maaf deh. Maaf deh. Kakak nggak sengaja. Aduh juga nggak boleh gitu. Kayak gini nih bosku, aktif banget. Isok ya. Ini mau apa? Oh mau nyuwun apa? Itu mau nyuwun, ambil itu. Tuh dihibur kakak tuh, habis dijedukin dihibur tuh. Periksa. Titit bum. Oh hidungnya. Ini nih bosku nih, jadi tuh tadi tuh kan kita lagi ngobrolin popok ya. Nah, Sweetie itu bisa serap cepat dalam 1 detik, jadi tetap kering deh. Dari tadi kita udah main udah lama banget. Udah hampir 2 jam tadi main-main. Yuk, kakak adek mama gantiin popok yuk. Mama gantiin popok celana Sweetie Silver Pen Soft Cloth Cushion yang ada bantalan awan lembutnya gitu sayang. Mau nggak? Yuk, SK yuk kita ganti yuk. Jadi cepat menyerap biar aman mainnya lagi. Apalagi? Dariki, masya Allah. Abi forgot like dust in the wind or the talk of the town that we are living in. Pokoknya enak banget deh bosku, pakai popok celana Sweetie Silver Pants Soft Cloth Cushion, jadi cepet banget gantinya. Nah bosku, udah lihat kan gimana quality time kita? Nah kalau kayak bosku di rumah gimana nih sama si kecil? Udah mulai nunjukin bakat atau aktivitas apa aja bosku? Nah aku mau ingetin nih ke kalian semua, kalau ajang pencarian bintang Sweetie Amazing Baby Star balik lagi nih di bulan Desember ini. Yuk ajak si kecil ikutan, bosku bisa post foto atau video dengan tema atau dunia kelembutan si kecil menggunakan popok celana Sweetie Silver Pants Soft Cloth Cushion. Untuk cara ikutannya gampang banget, bisa langsung cek Instagram Sweetie at SweetieCareID atau Facebook SweetieCareID. Dapatkan hadiah Mom and Baby Room Makeover dari Sweetie. Keren banget kan? Pokoknya kalian juga bisa dapat hadiah special photoshoot as Sweetie Brand Ambassador, terus hadiah mingguan voucher belanja dengan total hadiah hingga 200 juta rupiah. Nah, sekarang waktunya istirahat ya bosku ya. Kita istirahat dulu, terus main-main bentar, makan, langsung bobo deh anak-anak. Oke bosku, yuk kita langsung sana yuk. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go, and destination unknown. I don't care where the motor stops, 'cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh I want it. Halo bosku, selamat pagi. Saya sudah di mana? Saya mau ke. Masih ke kayak ini. Yang kemarin kita datang ke hutan tuh, yang rumahnya itu di tengah-tengah hutan, yang saya masuknya sampai jatuh-jatuh. Waduh, hatam banget tuh. Ampun. Jatuh. Iya, sakitnya. Sakit banget. Bentar ya. Lumayan nih, bro. Tuh kan. Sama yang ini sakit banget deh. Belakang sini. Nah, ini nih. Jadi naiknya tuh susah, jalanannya nggak ada jalanan, kayak cuma hutan gini lah. Cuma ada 1-2 orang yang tinggal di sana ya. Dia tinggal di sana, ternyata udah lama. Dia di situ karena nggak punya uang. Akhirnya ya udah,
kita tawarin dia untuk ngobrol. Ternyata cita-cita dia mau punya rumah. Oke, Bu. Ibu mau tinggal di kota? Mau? Pak Niran juga mau? Mau saja, Pak. Ya, kalau punya. Saya beliin mau nggak? Mau. I did a lot of bad things. Saya beliin rumah ya. Saya cariin ya. Nanti balik. Udah 5 tahun di sini ya. Nanti saya sama Cak Budi cari rumah ya. Secepatnya. Made me feel less than I am. Nah ini saya udah lama banget nyariin rumah. Akhirnya dapet. Kita bangun. Sesuai yang dia mau ya. Mau di sini. Kita bangun. Lama-lama udah bangun, saya belum sempat ke sana. Akhirnya ditinggal ke sana karena takutnya kelamaan ya. Nah sekarang saya baru mau pertama kali ini ketemu. Kita lihat ya. Pengen banget saya lihat rumahnya kayak gimana sih dan dia seperti apa, seneng gak ya? Keep. Stumbling out of bed and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. Perjalanannya, ya bener 3 jam. Jauh juga ya. Ini dari yang hutan dia berapa lama? Dari hutan tuh tadi 5 menit lah. Hah? Gak sampai 5 menit. Oh ini tuh hutan belokan, dia? Belokan ke hutan. Hah? Yang belok ini beda beda jalur mas. Ini apa ini? Oh, dia adanya di kanan. Itu rumah dia? Rumahnya di sebelah kanan, kita naik ke atas. Look out, here she comes. Wah, ini dia nih. Perjalanan itu ke sini 3 jam. Jakarta Malang, Malang sini 3 jam. Bisa naik mobil semuanya jadi 15 jam. Karena tim saya naik mobil. Jadi kalau nggak salah tuh dia punya rumah dulu tuh kayak gitu-gitu tuh, di sekitar kayak gitu-gitu tuh. Jalanannya udah nggak jelas, tiba-tiba ada rumah aja. Rumahnya cuma pendopo. Karena kita ngeliatnya kasihan, tim juga bilang, ini ya, hari kita mau beliin rumah. Ternyata rumahnya juga agak riweh nyariinnya. Dia mau milihnya deket ada keluarga. Nah jadinya pilihlah di sini. Mana itu? Bagus lu rumahnya. Alhamdulillah. Sampai juga. Masih ada ciri khas gini-gini lagi alam-alamnya dia. Wih itu dia. Pak. Assalamualaikum. Rumahnya bagus banget nih. Dibuatkan sama semuanya, teman-teman juga. Ini yang buatkan nih. Panggilannya siapa, Bos? Pak Legimin. Pak Legimin. Iya, Pak Legimin. Pak Legimin, Pak Legimin itu yang nganterin waktu itu ya, naik ya. Motor. Ini dia yang punya. Ya, ya. Apa kabar? Sehat ya? Sehat ya? Sehat. No, I'm just waiting for love. Waiting for love. Try to forget about you makes me restless. Hai. Seneng ya, sekarang ya. Udah berapa lama? Aduh. Sama-sama. Semoga panjang umur. Amin. Terus rezekinya banyak. Amin, Nel. Ya, sehat semua sekeluarganya, Bapak. Amin, saya alhamdulillah matur nuwun. Amin. Selamat. Coba kasih lihat dong rumahnya dong. Coba kasih lihat rumahnya yuk. Seneng banget. Ayo. Rumahnya ada apa aja coba? Di sini ruang kerjanya.
biasa kalau di sana pendopo ya. Masihnya anu nih, Pak. Belum punya buat dulu. Oh, diisi semua ya sama kalian ya. Thank you lo, tim saya, alhamdulillah, peka kayak gini-gini. Ini buat nasi. Iya, dari bapak itu. Itu ada listriknya. Iya. Listriknya nyalu, cuma tempatnya nggak ada dari bapak. Nah, ada bisa nyala. Senang ya? Iya. Senang banget ya? Iya. Alhamdulillah. Berapa tahun berapa udah di hutan udah berapa tahun? Ada ya 7 tahun lebih apa? 7 tahun. Lah iya lah. Kong sekarang anaknya sudah tua. Anaknya mana sekarang udah kesini loh? Di mana? Ya, di atas kan. Boleh, boleh dong. Lah ini pintunya enggak ketutup. Ya. Makanya di lubang ini aja nanti. Dipakai apa? Klerek. Ininya harusnya ke di luar. Ya. Nah, nanti masih klerek. Klerekan waktu sama gitu. Mereka gimana bersetubuh? Ya. Oh, ibu masih ingat sama teman-teman tuh yang datang tuh. Yang tahu, yang tahu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Amin. Teman semua ini. Masih ingat kan semuanya? Eh, bajunya pada kemana? Bajunya di mana, Bu? Kasih. Keren sekali ini rumahnya, saya juga betah ini. Ini batu asli ya? Kalau saya udah jadiin paludari nih, Pak. Don't talk about it like you crazy. Mana, Pak? Sungai ini. Oh, sungainya sini. Enak loh rumahnya nih. Ini enak sekali loh rumahnya loh. Tukeran sama saya mau enggak rumah? Tukeran. Bu, biasa ya, siapin ini kopi. Kopi areng ya, Bu ya. Ibu mimpi enggak, Bu? Bisa ke sini? Iya, tak mimpi. Mimpi ya? Mimpi nih, Ibu bisa punya rumah segede gitu. Amin ya, Bu ya. Senang saya beneran. Kerja keras teman-teman semua. Oh, Ibu tidur sini. Tapi udah tidur dalam belum sekarang? Sudah. Sudah benar. Gak nungguin saya dong. Enggak. Ini mah gak usah diapa-apain, enak juga buat nongkrong nih. Ya, bongkar ini. Oh, bongkar. Iya, kalau kita. Tapi enak juga Pak, ada ginian, gak usah lah. Gak ada dua aja. Gak usah dibongkar ini. Jangan, jangan ya. Masih ada kayak nostalgia dulu ya. Oh, Ibu tiap hari. Berapa bulan jadi itu bangun ini? 40 hari. 40 hari. 40 hari. 42 hari. Oh, cepet juga ya. Lalu Gimin. Apa? Cepet juga ya, 42 hari. Sebetulnya cetut karena dengan target itu enggak enak gitu, Mas. No. Iya. Pak, ada harimau enggak di sini, Pak? Hah? Ada harimau enggak? Ada. Kalau ular ya di sana itu banyak. Dulu berapa kali lihat ular? Lihat ular berapa kali? Kami kan jeruk. Ibu tuh enggak bisa bahasa Indonesia. Lupa. Tapi everything seems. Saya bawa pulang sendiri. Ular di sana saya kirimkan lagi. Ular ya. Iya. Di bawah sini. Iya. Diapain ular ya? Di, saya jual ya. Di anu 150 saya kembalikan ke sana. Nah, ular ya pakai apa? Saya pegang. Pak beli baju, Pak.
mau beli baju sama saya? Beli. Saya itu hanya diberi kakak saya, adik saya. Iya, mau beli baju ya? Mumpung ada saya. Di mana? Di kota. Baju saya banyak yang diberi kakak saya, adik saya itu. Belum mana pernah, banyak? Belum pernah saya beli baju, celana belum pernah. Makanya pertama kalinya nanti ya. Belilah buat sholat kan bagus. Anaknya tinggal di mana? Depan. Oh dekat ya? Iya dekat. Ya coba ke dalam. Enak loh tempat sini nih. Iya ya. Jangan diapa-apain ini. Suasananya beda. Sayang tuh gini. Nah ini anaknya. Panggilannya siapa? Basuki. 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 Yuk situ yuk. Rumahnya di mana, Basuki? Mana? Itu tuh. Oh, tinggal di situ. Udah berapa lama tinggal di situ? 10 tahun. 10 tahun. Coba saya mau nanya waktu Bapak di sana rasanya perasaannya gimana? Nah, coba saya jujur nih dari anaknya. Coba gimana? Saya kita aja kasihan banget. Tidak ada anak saya. Ya kasihan ya. Gimana? Saya sendiri kan keadaan seperti itu. Terus bapak saya ajak di rumah saya. Rumah? Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Mungkin kasihan sama saya kan enggak tahu. Enggak mau bemanin ya. Terus habis itu rasanya kamu ini kalau anu, kalau ingat gimana? Apalagi hujan itu saya pagi ke sana. Pagi. Iya. Kalau hujan pasti ke sana. Iya. Dari sini berapa lama? Ya, setengah jam. Pasti ke sana kalau hujan? Iya. Iya, pasti. Sengka ini pasti mikirin terus ya. Iya. Apa yang dikhawatirin pas hujan? Ya khawatir kalau longsor gitu. Takut kenapa-napa ya? Iya. Jadi selama 7 tahun tuh, iya, Basuki ya. Setiap hujan ke sana. Iya, ya, pokok. Kepikiran Basuki ya? Malam ya, hujan. Iya, yang paling takut. Sakit saja tidak mau ijak pulang. Nggak mau. Nggak mau ijak pulang. Nekat. Yang paling ditakutin pas hujan tuh apa? Ya, tanah longsor. Walaupun sakit ya di sana. Sakit ya di sana. Walaupun mereka sakit juga di sana. Ingat nggak sakit apa aja yang pernah mereka ya, itu? Apa aja? Ya, darah tinggi. Terus ya, bapak sering sakit sakitan. Lumpuh sana. Terus apa lagi sakitnya? Apa lagi kamu ingat? Ya itu gatal. Ya gak tau, waktu itu saya pernah lihat juga sih. Padahal kalau sakit kan harusnya diobatin, diajak iya. Pulang. Ih, makanya kalau anak tuh pasti mikirin. Belikan obat itu. Oh, berarti kamu yang ngasih obat ya? Iya. Boleh tahu kamu kerjanya apa? Cuma lupa, buru tani. Buru tani. Yang penghasilannya nggak tentu ya? Iya. Sebulan tuh berapa boleh tahu? 50 ribu itu kalau kerja. Terus pas tahu bapak mau dibikinin rumah, bagaimana? Ya saya senang. Ya bapak pulang ke desa lagi. 7 tahun ya? Iya. Berarti kamu sebenarnya sekarang senang banget ya udah deket. Terharu sama Sumpahim. Hah? Enggak lah. Seneng saya bisa ini. Seneng banget. Terima kasih.
kita ini ya. Susah juga sih bilangnya, karena terkadang perasaan kita mewakili perasaan kita, tapi orang terdekatnya pasti berdoa melebihi itu. Iya, pasti dia seneng banget ini sekarang. Tinggal ke bawah ngecek ya. Tiap hari bisa ketemu. Tiap hari bisa ketemu ya. Terima kasih loh, ini istrinya. Itu juga mikirin terus bapaknya. Iya, tiap hari? Masa? Tiap hari? Tiap hari kalau hujan. Ya, gitu. Bilangnya apa? Bilang apa ini? Sakno bapak kok pas pondoke roboh. Lalu? Tidak pulang, enggak mau. Bapak sama bapak enggak mau. Enggak mau? Walaupun sakit enggak mau. Jadi dia terlalu was-was. Eh, pastilah anak sendiri. Am jauh. 30 menit. Cak pulang, gak mau. Gak usah, wes, gak popo. Terus katanya bapak. Katanya hujan, istri lahnya ke sana. Selalu takut ada apa-apa gitu. Tapi yang dijak pulang gak mau. Ya, alhamdulillah, mas. Bapak sudah sampean tolong. Saya terima kasih. Sama-sama ibu, sama-sama. Karena keadaan anak aja ya, begitulah rumah saya. Nanti saya lihat rumahnya ya. Iya. Ya. Dulu saya pulang ke rumah saya aja pak. Ya tidak di hutan kata saya. Gak usah ya, aku di dalam air. Bapak saya, dan rumah saya kan kecil banget. Anak saya dua, yang satu SMP kelas satu. Kamarnya dua. Kamu dia ke sini? Setelah dari orang apa? Tidak ada. Orangnya ada orang tuanya sakit keras tiga. Apa keluarganya tiga sakit stroke ke sini ngantarin bantuan. Ini aduh amalnya ke dia semua tuh karena dia yang mengenalkan saya. Iya. Iya. Waktu itu Pak Budi yang saya ajak ke sana itu saya antar ke panitian itu waktu itu. Amalnya ke dia semua insyaallah. Kita perantara aja. I know that I will be with you as long as you still want me to. All the things we di depan saya sholat aja ya. Cuma gitu aja. Doain saya. Iya, doa. Semoga Mas Tani itu panjang umur, banyak syak keluarganya, banyak rezekinya. Done to be true.